melebur. Tajuk dia apa tuan-tuan dan puan? Ya, melabur atau melebur. Dia punya baris saja yang berlainan tuan-tuan dan puan. Kita bersama-sama dengan ketiga-tiga orang panel, distinguished panel kita pada hari ini. Dan kita bersama-sama dengan panelist yang pertama kita, Datuk Dr. Mahana Daud Bakar. Beri tepukan sekali lagi tuan-tuan dan puan. Beliau adalah founder dan juga master, kepada grup dan grup chairman kepada Armani Group, dan beliau juga merupakan selalu nak sebut Raja Nazrin, Raja Nazrin Ustaz Raja ni tengah mampir bawaknya, jadi dia terkeluar Nazrin tu ya. Yang mulia Raja Nizam bin Raja Kamarul Bahrain merupakan seorang pengarah seksyen saham dan ikuti bahagian keusahawanan Bumi Putera dan PKS MIT. Tuan-tuan bagi tepukan kita ada wakil MIT kita pada hari ini, memperoleh ijazah sarjana sains dalam bidang pengurusan bandar dari Berlin University of Technology Germany. Oh, aku tentang. Okay, insyaAllah. Pernah bertugas di Kedutaan Malaysia Besar Malaysia Jakarta sebagai ketua chancery dan macam-macam lagi yang pernah dilalui oleh individu bernama Raja Muhammad Nizam bin Raja Kamarul Bahrain ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan mulakan sesi forum kita yang pertama ataupun pusingan yang pertama selagi mana kita bincangkan. Dan yang pertama sekali saya nak tarik perhatian ya, kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahmud Daud Bakar. Dalam buku yang ditulis oleh Abu Fadl Ja'far bin Ali Al-Dimashqi rahmahullah, The Indicator to the Virtues of Commerce, dia menceritakan tentang bagaimana manusia ini kena uruskan kekayaan, bagaimana nak meletak apa nama tu, harta-harta ini kena diletakkan dalam position yang berbeza supaya ia dapat dikembangkan. Macam kata orang kampung saya, orang Ipoh, don't put all eggs in one basket. Macam tu lah, orang Ipoh memang dia cakap orang putih dalam umpan ya. Baik. Kekayaan ni sebab dia menjadi buah hati manusia. Sebab Allah Ta'ala sebut sendiri, wajahibunan malahan berjamah, kamu cintakan harta kamu dengan kecintaan yang tidak berbelah bagi, kamu sangat sayangkan harta kamu. Tetapi ironinya Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam satu doa beliau, Allah masyurni min zubratil masakin, ya Allah kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Jadi nampak macam sesuatu yang agak clash dekat situ. Maknanya orang selalu kaitkan sifat kaya ni cinta dunia, sombong, banyak lagi perkara negatif yang dikaitkan dengan kekayaan. Namun di sebalik semua negatif itu, hari ini kita tengok ribuan manusia hadir dan sudah tentu semuanya mahu kaya. Yang datang ini sudah tentu mahu melonjak daripada satu status kepada satu status yang lain. Dan kita nak minta dalam pusingan yang pertama ini, yang berbahagia Datuk, untuk kita kongsikan apakah perspektif sebenar untuk kita melihat apakah itu kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وبنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan sahabat dan rakan saya Al-Fadhil Ustaz Amal Husni sebagai moderator pada pagi ini, yang saya muliakan, yang berbahagia, seorang ikon, seorang mentor, seorang pejuang pelaburan saham yang terkenal di Malaysia, yang bahagia Haji Azli Ahmad dan juga kru beliau yang cukup-cukup istimewa. Tepukan kepada Haji Azli dan kru beliau. Yang mulia Raja Nizam, kepada MITI, seorang pakar yang melihat polisi negara dalam menjana kekayaan, khususnya kepada masyarakat memerlukan bantuan dan sokongan. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah di pagi yang cukup ceria ini dan satu suasana yang cukup hebat untuk kita fokuskan minda kita pada satu soalan dalam pusingan pertama ini, antara kaya dengan miskin, apa pilihan kita? Ataupun dalam bahasa yang lebih syariahnya, syara'inya, apa pandangan syariah antara kaya dengan miskin? Apa skrip dan direction syariah? Itu soalan yang kita nak bincangkan dalam 7 minit lebih kurang. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran dan Sunnah, jawapan dah ada. Tak perlu kita reka teori baru, cara pemikiran baru.
Kalau kita ada pandangan pribadi, keep to yourself. Pada pandangan pribadi, tak suka harta atau suka harta sekalipun, keep to yourself. Tetapi no one is above the board. Panduan kita, pegangan kita, tali kita adalah Al-Quran dengan As-Sunnah, iaitu As-Syariah. Dalam konteks ini, As-Syariah has spoken. Quran dengan Sunnah telah berbicara, telah memberikan pandangan, memberikan perspektif tentang isu kekayaan. Dalam surah An-Nisa disebutkan bahawa Allah mensifatkan harta sebagai foundation of life. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu beri harta itu kepada orang yang underage, yang tidak menguruskan harta dengan baik dari segi undang-undang penjagaan harta. Kerana harta itu adalah foundation of life. Orang tak bincang ayat dia, orang bincang masalah hukum jaga harta. Tapi Allah bagikan kiasan, harta itu adalah foundation. Masalah Al-Quran ini atau Sunnah, Allah tak sebut direct. Itu yang masalah kita umat Islam. Kita baca Quran dengan Sunnah, kita baca dari segi bahasa dan hukum. Kita miss, kita terlepas pandang dengan penting mesej utama Al-Quran yang karim. Hadis yang disebut oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Husni tadi, tentang Nabi pernah berdoa supaya dibangunkan dan dibangkitkan dengan orang-orang yang miskin. Kerana kebanyakan orang kaya adalah mereka yang lupa daratan, yang tidak perlu pedulikan masyarakat. Bukan makna Nabi tidak menyokong orang-orang yang kaya. Malah dalam sejarah dan Al-Quranul Karim, Allah sebutkan ayat infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Sahabat bertanya, apa yang kami perlu infakkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, qulil afwa, bagi apa yang lebih. Nak lebih kena kaya. Kalau tak kaya, tak kena bayar zakat. Malah semakin lebih harta kita, semakin banyak infak, wakaf dan zakat pada masyarakat. Dalam masyarakat hari ini, kita bayar zakat alhamdulillah, tapi tak ada impak. Kerana per kapita kita orang Islam pada GDP adalah terlalu rendah. Dalam konteks Malaysia, GDP per kapita adalah RM50,000. Itu pun sebab conversion rate dah bertukar $1 kepada RM4.2 daripada $10,500 tukar jadi RM50,000. Tapi kalau kita dissect balik income per kapita pada household Muslim family, saya rasa tak sampai RM50,000 setahun. Mungkin dalam puratannya RM20,000 setahun. Itu adalah masyarakat kita yang sebenarnya. Jadi macam mana kita nak infak kalau kita tidak kaya? Baik itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sekejap sejarah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatnya yang paling hebat, orang yang kaya. Di antara 10 yang masuk syurga fast track, yang membasyiri dan berjannah, adalah ahli-ahli perniagaan, bukan ahli ibadat. 9 daripada 10, sesuai dengan hadis Nabi, 9 daripada 10 daripada sumber rezeki adalah perniagaan. Baik itu juga isteri pertama Nabi Muhammad SAW, yang paling kaya di kalangan wanita Quraisy, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Dan beliau lah yang menyokong Nabi dalam 2 ekspedisi. Hantar sahabat dengan Nabi ke Taif dan hantar sahabat ke Habsyah. 80 perang sahabat perlukan bantuan, perlukan kapal, perlukan makanan, perlukan insurans, takaful untuk pergi ke Habsyah dalam bahasa yang lain. Beliaulah radhiyallahu anhu yang membantu Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy, orang yang melakukan perniagaan, mereka ada skill perniagaan. Orang Madinah Al-Ansar hebat, tapi mereka masyarakat pengguna. Masyarakat Quraisy telah developkan masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang paling kaya, menguasai production dan juga marketplace. Telah menghapuskan pasaran Yahudi, iaitu Bani Qainuqa, dan tertewaslah ekonomi Yahudi di Madinah dengan bantuan orang-orang yang kaya daripada orang-orang Quraisy. Dan 4 sahabat Nabi yang paling akrab, yang merupakan Khulafa' Ar-Rashidin, siapakah profil mereka? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ahli perniagaan. Kalaulah Nabi ingin bersama-sama dengan orang miskin, ini bukan para sahabat Nabi. Tapi Nabi tahu bahawa kaya boleh membawa kepada kealapaan.
bukan makna kaya itu perkara yang dicecar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan mau harta, kita kena kerja kuat. Kata Imam Al-Qarafi, al-aslu fil nasi al-kasbu, asal manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kerja kuat, untuk kerja. Laki ke perempuan ke ada kemampuan untuk bekerja. Sebab itu tidak boleh kita tak bekerja dalam konteks agama kita. Al-aslu fil nasi al-kasbu. Itu yang pertama, kena kerja, jaga harta kita. Yang keduanya, kerja kuat untuk tambah wang kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak harta, bagi saya, bagi harta kepada saya dan kepada Ustaz Husni. Kami besar hati untuk menerima harta tuan-tuan, bukan untuk diri kami, untuk zakat, infak. Perjuangan kita belum selesai. Mungkin Raja Nizam yang mulia akan jelaskan, pegangan kita diikuti masih lemah, hartanah masih lemah, saham masih lemah. Dalam event tabung haji pun yang pegang 10 ribu ke bawah adalah majoriti. Yang dalam ASP, ASN pun yang pegang less than 100,000 adalah majoriti. Yang 10% yang menguasai, yang berbilion-bilion dalam pegangan tabung haji dan PNG. Bukan salah mereka, salah kita, sebab kita masih miskin dalam konteks lebihan keuangan dalam masyarakat Malaysia. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita buka minda kita, kita jika diri kaya untuk bantukan dalam perjuangan kita yang bersesai dalam masyarakat Malaysia. Kalau tuan-tuan tak nak harta tersebut, kami semua bersedia untuk menerima harta tuan-tuan lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Nur Bakar, atas ucapan ataupun pembukaan yang saya kira cukup menarik. Yang banyak menarik tadi yang paling ujung-ujung bila Datuk sebut 10,000 ke bawah yang majoritinya simpan dan tak menghaji. Ada 10,000 ringgit ke bawah tu, macam terasa pula dekat sini. Saya di antara yang majoriti tu lah, Datuk. Ya. Dan betul kita sebut, dan saya terima kasih kepada apa nama tu, kepada peserta-peserta kita yang sudah mula menghantar mesej. Terima kasih, dan juga ada menghantar mesej persaudaraan, ya. Dia panggil salam silaturahim dan salam MITI 2017. Dan saya menyambut salam itu dengan penuh kasih sayang dan penuh silaturahim. Terima kasih. Cuma minta soalan juga, ya. Salam-salam juga, ya. Baik. Menarik tadi, 9/10 daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang ada fast track ke surga ada di kalangan orang-orang yang berniaga dan orang-orang yang kaya. Maknanya kaya ini adalah salah satu sebab ataupun asbab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu juga umat Islam pernah gemilang dengan memecah pegangan dan monopoli ekonomi orang-orang Yahudi sendiri. Maka ini adalah satu kejayaan yang sebenarnya telah lama hilang dalam masyarakat kita. Justru saya nak teruskan pusingan ini dengan Tuan Haji Muhammad Nasri Ahmad. Kita kata superhero kita dalam dunia saham. Dan tadi Ustaz Zilak waktu dia menyampaikan ucapan ataupun kuliah kita sebentar tadi, dia ada katakan rezeki yang dijanji Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab tu bila haji tanya, siapa nak kaya, semua orang kat tangan. Siapa nak kaya besok, semua orang kat tangan. Maknanya, siapa besok kaya, itu tandanya matinya sudah dekat. Bukankah begitu? Sebab Ustaz Ziyad kata tadi, siapa yang rezeki tiba-tiba dapat banyak tu, maknanya dah dekat, nak habis, tuan-tuan. Jadi kaya ni dia ambil masa. Sebenarnya dia mengambil masa. Dan kalau kita nak berbincang tentang satu elemen, dia bukan elemen paling utama, tetapi antara elemen untuk kita membanyakkan ataupun mengembangkan harta kita. Saya tertarik dengan satu pandangan daripada seorang asnaf yang pernah saya temukan. Saya tanya kepada dia, dia seorang yang dulunya seorang yang giat berniaga. Tiba-tiba Allah bagi ujian, sakit dia teruk, endometriosis, sakit teruk sehingga dia terpaksa terlantar ke hospital, di hospital hampir 2 tahun tak mampu bergerak. Tapi dia bangkit daripada keadaan itu, daripada seorang yang berharta jatuh miskin kerana terpaksa membiayai perubatan, dan dia nak bangun balik, dia nak bangun balik. Tapi kata-katanya itu membuatkan saya teruja dengan dan kagum dengan
dengan semangat beliau. Dia kata, even saya ada RM2 pun ustaz, RM2 ini saya berkewajipan untuk kembangkan. Itu kata dia. Saya mesti kembangkan RM2 ini supaya nanti saya nak memberi balik kepada orang yang memerlukan. Siapa sangka saya dulu berharta, kini saya terpaksa meminta. Kerana itu saya punya tanggungjawab RM2 ini. Yang mungkin saya jual kuih harganya RM2 satu plastik satu paket, ini harus saya kembangkan. Dan kalau soalan saham ini, sudah tentu kita akan bertanya kepada yang pakar dan ahlinya. Mengapa kita melabur dalam saham? Ada yang kata melabur ke melebur. Sebab yang kata ceritanya semua indah-indah, tapi cerita 20%, 30%, 90%, 25%. Itu apa yang saya ingin segera dua punya nasihat. Tuan-tuan, ada yang kata, oh cerita untungnya, tapi rugi senyap, tak ada siapa cerita. Dan ada juga pihak yang dia skeptikal, dia pandang saham ni macam sifat negatif. Macam saya dululah, mula-mula dulu tengok nama kumpulan, tentu tengok lambang kumpulan pula, lambang tanduk kerbau apa tanduk, saya nampak macam kumpulan ada sesat tadi. Sebenarnya takut saya cek dengan kaki, ada tak kumpulan lambang kerbau? Rupanya salah cek, dia kena cek dekat bursa rupanya. Rupanya kita nampak negatif. Kita memusuhi, kata saya nak alih, annas wa'adahu majahimu. Kita memusuhi benda yang kita tidak tahu. Jadi ada yang samakan saham ini dengan sikit cepat kaya dan seumpamanya. Kita minta penjelasan lanjut daripada yang berdengar di sini. Terima kasih yang bagi Ustaz sini, yang bagi Datuk dan juga yang mulia Raja. Memang ini yang berlaku lah, ini yang berlaku. Dan saya suka nak tunjukkan sikit slide. Okey, apa yang berlaku hari ini? Kenapa kita belum berlaku? Betul nak kaya itu betul. Tapi saya rasa semua ada idaman seperti mana yang di slide yang tertera sekarang. Ada slide kita? Alright, kenapa belum berlaku? Ini jawapan-jawapan biasa yang saya timbul lah. Sebab nak cerita bapak berlaku ni, saya suka nak guna Robert Kiyosaki ni formula sedikit, Facebook Quadrant. Baik kita bekerja, baik kita berniaga, baik kita mempunyai syarikat, akhirnya kita akan ingin menjadi pelaku. Ini standard manusia. Kenapa kita nak pelaku tadi tu? Sebab untuk kita gantikan uang kita. Walaupun kita bekerja, walaupun kita berniaga, akhirnya duit tu kita cari untuk apa? Untuk digandakan melalui apa? Pelaburan. Sebab itu baik kita bekerja, wah kita berniaga, kali berniagaan, maupun kita keluar punya bisnes, ambil duit yang kita cari itu adalah untuk digantikan. Untuk apa? Okay, untuk mencari pulangan. Kerana apa? Duit ni akan bekerja untuk kita. Okay, duit yang kita ada, lebih yang kita ada, kita boleh simpan. Tapi kalau tak digantikan, akhirnya duit itu akan dinilai yang akan jatuh disebabkan oleh inflasi. Right? Maksud inflasi itu dulu mungkin kita ada RM10, kita boleh beli mungkin kita buat RM5, kita beli nasi lemak, kita boleh makan pagi dengan mewahnya. Tapi hari ini saya cari dengan RM5, wang tersebut mungkin kita boleh beli nasi lemak. Nasi lemak kalau kan dekat kadang-kadang brand pun dah tak boleh nak makan nasi lemak RM5. Itu maksud inflasi. Jadi kita perlukan wang ini, perlu bekerja untuk kita untuk cari pulangan. Okay, dah ramai tak tahu macam mana cari pulangan, saya tunjuk formula dekat screen. Okay? Dan konsep asas dalam ini kewangan dan kewangan menggunakan kaedah rule of 72 bermaksud jika kita melabur hari ini RM10,000 atau kita melabur hari ini mungkin RM5,000, berapa lama kita akan dapat pulang itu kita balik. Dan standard rate yang saya ambil, market rate yang ada di luar sana sebab 7%, bermaksud jika kita ada RM5,000, RM1,000, RM10,000 dengan nisbah 7% setahun, kita hanya dapat menggandakan 100% dalam tempoh 10 tahun. Okey, konsep masih berkata fun, sebab tu kita perlu melabur. Kalau kita ada duit, kita akan kecil. Saya cuma nak tarik ni kerana ramai nak cepat kaya, ramai nak melabur hari ni, besok dia kaya. Sedangkan realiti kalau menggunakan rumah saya itu yang anda lihat, melabur hari ni RM1,000, RM5,000, whatever memang jumlah yang anda laburkan, dengan pulangan market rate yang ada 7%, dia akan memang masih 10 tahun. At least something lah. But maksudnya there's no shortcut untuk really kita buat. Tapi syaratnya kena ada simpanan lah. Dari simpanan kita gandakan, dan seorang-orangnya kenapa kita nak mencari wang, saya kira semua ada idaman untuk bercuti, semua ada idaman nak mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji, semua ada idaman nak cari hartanah sendiri, rumah sendiri, rumah untuk dilaburkan,
untuk pendidikan anak-anak. Sebab itu tujuan kita melabur. Dan kenapa saya tertarik dengan saham? Dan kenapa? Sebab saya tertarik, kenapa ramai tak terlibat? Persepsi yang ada buat sana, bila sebut pelaburan saham, dikaitkan dengan judi. Saham dan judi. Sedangkan saham bukan judi. Saham adalah perniagaan. Sebagai contoh, hari ini kita dimomokkan dengan kenaikan harga minyak. Ya, itu realiti. Benda itu memang berlaku. Dan saya percaya ramai yang tidak gembira. Ini biasa. Tapi apakah langkah yang patut kita ambil? Nasihat saya, kalau saya, saya tahu orang tak tahu dia nak beritahu ni. Kenapa tidak kita melabur dan syarikat minyak? Sebagai contoh, saya ambil contoh saham Petron. Saham Petron, tuan-tuan, apabila kerajaan melaksanakan pelasan harga setiap minggu, kalau kita sebagai seorang melabur yang tidak, apa kita buat? Kita bekerja. Tapi kita berlari peluang menjadi ahli perniagaan dalam syarikat minyak. Contoh saya ambil saham Petron. Dan saya nak beritahu, saham Petron pada bulan Mac 2017 harga saham Petron hanya RM4.50 sesaham. Dan minimum pelaburan kita hanya 100 unit, bermaksud bermodalkan RM450 kita dah boleh melabur. Dan kita tuan bunyi stesen-stesen minyak yang dalam 6.41. Dan hari ini tuan, saham Petron didatang kepada harga RM12.80 sesaham. Bermaksud bermodalkan tadi RM450 hari ini 9 bulan pelaburan anda menjadi RM1,280 dan anda menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat. Bermaksud saham bukan perjudian, saham adalah perniagaan. Ini pertama untuk perjalanan ini judi. Judi pun kita mempunyai syarikat dan terdapat 900 syarikat senar di Bursa Malaysia, 676 syarikat patuh syariah bersama 73% saham senar di Bursa Malaysia patuh syariah. Dan kita memiliki syarikat, memiliki sebagian syarikat. So saham bukan judi, saham dan perniagaan. Itu skeptikal, skeptikal yang kita yang pertama. Yang kedua, start. Start yang kedua. Alright, okay. Perniagaan ada untung rugi. Tadi Ustaz kata, oh buat untung cerita, buat rugi tak cerita, tak, kena cerita. Pelaburan saham kita terlibat, dia berhenti rugi. Pula gaji datang nak baca kita rugi. Ya, yeah. Pelaburan saham memang kita akan mengalami keadaan kerugian. Kerana apa? Ini seperti mana tadi? Perniagaan. Akan ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Sebab itu strategi dan pemilihan syarikat apabila kita membeli saham, kena betul. Agar kita dapat memaksimalkan keuntungan dan mengurangkan kerugian. Inilah pelaburan. Baru nama pelaburan, ada untung, ada rugi. Sebab ini seperti mana perniagaan. Tidak tak indah-indah untung-untung tidak. Sebab tu ramai hari tak yang belajar lagi pelaburan boleh untung, boleh kaya. Ini saya kata nak belajar maksudnya satu. Hari ini datang belajar satu hari, hari ini besok pandai. Dia tidak boleh. Pula ada proses untuk belajar dan untuk mencari pulangan yang baik dan mengawal kerugian risiko yang kita akan hadapi. Saham ni perlukan duit yang banyak. Untuk orang kaya sahaja tuan-tuan, dan saham ni untung dan saham ni kadang-kadang kata haram. Saya nak kupas, tidak, ada nama itu perhimpunan syarikat. Mungkin Datuk boleh bagi Datuk akan berfungsi sebagai pengurusi PEN syariah selain dari Institut Malaysia dan juga PEN negara Malaysia. Mereka ada PEN mereka sendiri untuk membuat keputusan sama ada syarikat tersebut patut syariah tidak. So isu haram-haram tak tipu di situ. Okay. So dia halal, tak masalah untuk terlibat. Dan saham memang tu susah, banyak benda nak kira. Sebenarnya tak perlu, tuan-tuan perempuan senang je. Senang lah, senang maksud hanya membuka akaun CDS. Itu langkah pertama yang perlu dibuat. Dan hari ini kita ada dua broker bersama kita. Tolong ambil ruang dan peluang ini. Pergilah ke broker, antarlah, isilah borang selengkapnya dan mereka akan proses. Dan alhamdulillah hari ini dua broker, Foreign Investment Bank dan juga UOB ini memberikan pembukaan akaun percuma kepada tuan-tuan dan perempuan. So rebut peluang. Percuma, maksudnya buka akaun percuma. Jadi isu ni balik, banyak modal juga perlu ada. Ini bukan isu modal. Ramai orang tanya, Haji, berapa nak mula modal saham ni? Bagi saya, saya akan jawab modal dan ini. Pertama kena demo. Saya dah lihat dengan perempuan, saya akan jawab saya sebentar nanti. Ada yang ada 100 ribu, ada 200 ribu, 50 ribu, 2 PM. Haji, saya dah rugi. Saya kata, memanglah rugi. Saya kata, you belajar dengan siapa? Ilmu apa? Tak mesti, jangan saya. Carilah guru-guru luar sana, seminar luar sana, dan belajar. Kenapa takut nak melabur dan putus? Sedangkan kena dari sanggup mungkin ribuan dan puluhan ribu ringgit dalam pasaran. Itu saya kata, pilih lah.
Jadi akhirnya saya kata, ini bukan isu modal. Isu modal kewangan nombor dua, isu modal modal ilmu nombor satu. Jadi pelaburan ilmu, the first one, baru cari modal. Sebab bila ada ilmu, baru dia cari duit untuk menggandakan duit. Kalau ini duit sekalipun, duit tu takkan jadi duit. Saya dapat tuan, saya berkongsi pengalaman 20 tahun sebab bukan di dalam batu. Saya dah rugi ratusan ribu dalam masalah-masalah. Kerana apa? Kerana ibu. Ibu tak nak cari guru dan ibu kononnya demi ilmu yang terbaik di universiti kita pandai. Tak salah universiti. Bermaksud kena ilmu itu perlu dicari. Sebab kita berada di era digital, era ekonomi yang panggil menggunakan pakai apa? Bahasa sekarang ni artificial intelligence. Semua robot-robot-robot dah sampai level itu. Kita kat sini, ekonomi BS pun bagaimana. Jadi kau sangat jalan kita. Jadi perlu tinggi ilmu untuk kurangkan kerugian dan maksimal keuntungan. Okay? Next. Masa. Kenapa dia komplain tak ada masa, tak ada masa. Sama buat kita ni bekerja, kita ni berniaga. Pelaburan, apabila pelaburan kita buat, bermaksud uang bekerja untuk kita. Bukan kita bekerja untuk uang. Jadi duit tu kita laburkan dan dia akan bekerja. Sebab tu saya kata tadi, sahamnya adalah perniagaan dan apa. You laburan syarikat, syarikat tu bekerja untuk you. Dia mungkin bekerja lah, buatlah apa yang kena buat. Dan saya suka pegang apa yang difungsikan oleh Bani Datuk bila saya bertemu kali pertama sebenarnya. Saya kata, Datuk, benar Datuk cakap ni, betul. Saya rasa saya ada rumah nak lihat. Dia memang satu tamparan yang saya tetap pernah kuasa kena penampau. Datuk kata apa? Haji, nak berehat ni bukan kat dunia. Nak berehat kat syurga nanti. Kat dunia ni bekerja kuat lah. Sebab dia anggaplah dunia ni adalah ladang untuk kita berjuru tanam dan berjuru kuat. Bukan kat syurga ni berhadapan lah. Bukan kat dunia. Sebab tu Allah kini kita dunia. Dekat situ memang saya setuju. Dan berserang. Saya cakap kita mencari kejayaan dunia ni untuk kita berehat. Saya kan bila tu betul juga. Sebab tu Allah kini kita untuk hidup ni. Sebab tu kena berusaha. Kena berusaha dan salah satu cara melalui pelaburan. Right? Next. So, bebas masa. Seronoknya kita apabila kita dapat menggandakan kewangan kita, kita ada bebas masa. Bebas masa termasuk kita buat apa yang kita nak buat. Okay, kita nak, kalau rasa nak duduk sebab saya tahu hari ni kita kerja kuat sangat sampai kita mengambilkan keluarga. Kita pergi pagi, nak setengah pagi dah ke rumah. 7:30 petang pun sampai rumah. Memang tak nampak matahari. Masuk pejabat, gelap. Balik pejabat, gelap. Kualiti itu sama keluarga semakin lama semakin jauh. Jadi ini satu benda yang tak sihat sebenarnya. Sebab tu kita perlu mencari, bekerja kuat betul, tapi kita bijak macam mana uruskan wang kita, digandakan agar kita dapat hidup yang lebih sejahtera dan orang kata semua orang hidup ini. Right? Contoh tujuan kita melabur lah. Next. Dan ni saya akan kupas kemudian. Tapi konklusi dengan orang kuat, kita kena usaha. Kena usaha melalui cara bekerja kuat. Betul, saya setuju dengan pandangan tu. Dia tak boleh senang lainnya dengan rumah, tapi dia tak. Wah imam orang kata dia barang saham ni di rumah tak ada apa-apa dia buat duit. Saya kata, oh macam tu senang hidup. Perlu ada kajian untuk memilih saham yang baik. Sebab itu, kalau ramai terlibat dengan saham, tumbang disebabkan pemilihan syarikat yang salah. Pemilihan waktu yang salah. Ini kena diperbetulkan. Dan insyaAllah ini yang saya kongsikan sesi itu. Nanti, cuma saya nak beritahu, saham ni bukan haram, saham ni bukan susah, saham ni tak perlukan banyak masa, saham ni untuk orang kaya sahaja dan tidak, dan saham ni boleh membuat kita movies. Dan kalau kita melabur RM1,000 kat mana movies tu, kalau kita melabur RM20,000 kat mana kita movies tu, mana mungkin. Dan hari ni keadaan kita menaikkan ke movies ke tahap RM50,000, dan kat mana boleh movies. Kalau melabur RM50,000 jadi movies, habis-habis duit habis je lah. Sebab itu penting ilmu. Sebab itu kenapa orang tak wawarkan kerugian. Kerana tadi saya sama, perniagaan pun orang tak bawarkan aku niaga kemungkinan lah. Tak ada. Sebab hukum dunia memang begitu. Bab indah kita cerita, bab tak indah kita cerita. Cuma realiti tentang apa? Apabila terlibat dalam pelaburan, mesti datang kerugian dan mesti datang keuntungan. Kerana risiko takkan datang tanpa ganjaran. Dengan kata lain, untuk kita melabur mencari pulangan yang baik, ia mesti hadir dengan risiko yang kita ingin ambil. Barulah bermaksud ini adalah perniagaan dan ini adalah pelaburan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang baik Tuan Haji. Nampak semua khusyuk
dan juga begitu tekun mendengar apa yang dibicarakan, betul-betul mutiara yang dikeluarkan daripada Tuan Haji. Ada pertanyaan-pertanyaan yang telah diterima semakin banyak, dan saya kira Haji seolah-olah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebahagian daripada pertanyaan tersebut. Antaranya yang bertanya tentang kalau kita melambur ini, dia mendedahkan diri kepada risiko lah. Apakah boleh kita dedahkan diri sebab Tuhan suatu malam tu UBID pun bila tahluka ada siap dalil sekali lagi ya. Tuan-tuan, risau saya ya. Jadi tuan-tuan sebenarnya, tuan-tuan, kita lahir sahaja kita terdedah dengan risiko. Kita duduk dalam perut ibu, kita selesa. Tapi kita keluar, risiko sudah mula menangani. Nombor satu risiko, syaitan sudah ganggu awal-awal. Itu risiko. Hidup kita, kita duduk dalam hidup, makan kita tidak jaga, kita terdedah dengan risiko kesakitan. Maka hidup adalah satu pilihan. Dan risiko akan berlaku. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا. Kamu berniaga dan kamu takut ruginya. Maknanya rugi satu yang spesifik Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Memasukkan diri dalam risiko bila pelaburan adalah risiko yang dibenarkan, bukan risiko yang kita saja-saja meletakkan diri kita dalam kebinasaan. Yang binasa adalah yang melebur kerana dia tidak belajar dan mempunyai ilmu untuk melabur. Jawab dia tu kusuk no ni. Melabur kan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berbicara, ilmu sebelum beramal. Saya bukan panelis keempat. Saya hanya tukang tanya soalan. Dan saya nak terpindah kepada Yang Mulia Raja Nizam, Raja Kamarul Bahir. Ramai yang sedar tapi belum benar-benar mengenali. Barangkali ada yang pertama kali datang ke bangunan ini, betul tak? Ada tak yang pertama kali? Ramai tu. Saya pun dulu saya ada kuliah dekat Mataram dia belakang, Matrik sebelah. Sebelah di Matrik tu. Saya nampak bangunan ini. Saya ingat apakah ini kapal supership Starship Enterprise apa nama tu, Star Trek ni. Apa yang diorang nampak buat hati pun. Saya tak tahu pun. Saya sendiri pun tak tahu. Google lah. Google, rupanya Ministry of International Trade and Industry. Oh, rupanya begitu. Dan ramai yang tak tahu lagi sebenarnya. Yang ramai lagi, kita tengok bangunan yang dah tersegap indah tapi tak tahu apa potensi yang ada dalam bangunan. Nak datang makan kat sini pun rasanya tak berani. Boleh ke masuk? Tengok pagar yang itu ceria di hadapan kan? Sebenarnya apa tanggungjawab kita? Kita nak dengar, tadi kita dengar pemilikan, Bumi Putera, pemilikan kita lemah dan sebagainya. Saya ingat satu kata-kata yang dicanangkan oleh Dr. Rahim Asyadjani. Dia kata, dulunya bila tanah dan bumi firsti dirampas ataupun cuba dirampas pada zaman kekhalifahan Osmania, pada zaman terakhir pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang kedua, pada waktu itu Kamal Ataturk berpakat dengan orang Yahudi agar membenarkan, agar khalifah benarkan untuk tanah Palestin dijual kepada orang Yahudi. Pada ketika itu, khalifah membuat keputusan, langkah mayat saya dahulu, saya sudah mati ataupun saya sudah tidak ada, terpulanglah. Zaman aku tidak sama sekali membenarkan. Kerana apa? Kerana pemilikan hartanah, pemilikan equity, pemilikan harta sangat-sangat penting untuk menjana kebahagiaan hidup dan untuk menjamin kelangsungan masa depan. Apa peranan sebenarnya MITI dalam membantu masyarakat di negara kita, khasnya dalam dunia pelaburan? Ada orang kata IPO tu kena pohon dekat MITI. Jadi oleh kerana saya dah kenal dengan Yang Mulia Raja Nizam, kebetulan Raja Nizam pula dalam saham, kira ada orang melang lah. Kau macam mana? Ni tanya terus terang dulu lah. Apa sebenarnya yang MITI sediakan kepada kita untuk membantu masyarakat? Dan ada yang bertanya juga ratio penawaran kepada individu dan juga institusi sebenarnya. Silakan Yang Mulia Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang bahagia, Datuk Dr. Daud Bakar, Tuan Haji Asri. Ibu Akhah ni nervous tau. Kita rasa macam kecil je.
sebab yang duduk dengan saya ni semua pakar-pakar. Tapi itulah, saya Raja Muhammad Nizam dari Kamar Bahagian selaku pengarah seksyen saham dan aktiviti Bumi Putra. Gah tu yuk. Tapi akaun CPS pun tak ada. Aduh, lekas. Siapa yang panas ni? Banyak-banyak. Tak ada niat yang ni. Saya ni orang tak tahu tu. Orang tak ada sikit. Itulah lekas. Apalah. Kesian. Itulah tiket ni. Kita ni jaga saham. Saham jadi putih putra ni. Tapi ya, itulah tiket ni. Saya cik nampak boleh-boleh apa ni menerangkan sikit peranan BT dalam memberi dalam mengagihkan saham khas Bumi Putra. Special ni, saham ni sampai diberi nama saham khas Bumi Putra. Dalam dunia tak ada orang buat saham khas Bumi Putra, BT je lah yang buat. Ya, satu-satunya kita dalam dunia yang agih ke saham ialah The Ministry of International Trade and Industry. Saya buat putih lah, yuk. Okay, mungkin kita boleh tengok slide. Ada sisi dekat slide. Seperti yang saya cakap tadi, saham khas putra adalah saham yang dikhaskan untuk diagihkan kepada pelaku-pelaku Bumi Putra, iaitu orang perseorangan, syarikat sendirian berhad, enterprise dengan syarat 100% Bumi Putra lah. Koperasi atau yayasan di mana 95% ahli-ahlinya adalah Bumi Putra. Bumi Putra ni terdiri daripada Bumi Putra Melayu, orang asli. Ini definition constitution ya, Sabah Sarawak ya. Dan saham khas Bumi Putra bukan kita baru. Kita dah 20 tahun since 1983-85. That was ada keputusan kabinet yang memutuskan supaya certain allocation of shares ni perlu diaktifkan kepada Bumi Putra. Kalau kita tengok sejarah, kenapa kerajaan membuat polisi seperti itu? Ini adalah selaras dengan dasar ekonomi baru ketika itu, iaitu seperti yang kita tahu, dasar ekonomi baru ni ada dua tujuannya, iaitu menyusun semula masyarakat, tidak kira bangsa, tidak kira tahun, dan juga eradication of the poverty, menghapuskan kemiskinan. Jadi ketika itu ialah masyarakat Bumi Putra masih lagi ramai yang bertani, masih lagi yang menjadi nelayan, yang duduk di kampung, walhal kaum-kaum lain seperti kaum Cina lebih kepada menjadi pedagang, businessman. Dan kalau kita tengok sejarah, itulah antara reasonnya ketidakadilan, bukan nak kata ketidakadilan, there's a social disharmony lah. Tapi during the 1969, tak perlu saya berulas lagi lah, itu sejarah. Jadi itu antara kenapa kerajaan membuat polisi-polisi yang ingin memperkasakan Bumi Putra. Okay, start this. Peranan MITI mengagihkan saham khas Bumi Putra yang diperlukan oleh MITI kepada pelaku-pelaku yang layak selaras dengan Schedule 6 and 7 of Capital Market Services Act 2007. Jadi kita kena abide by the rule lah. Kita sentiasa mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Saham khas Bumi Putra Kapital Modal Baru diperbesarkan IPO. Okey, Tuan Moderator, kalau tahun 90-an dulu orang dapat saham BT, kita dapat duit lah kan. Dan tahun 90-an pun kita tengah satu ketika kita ada masa tu zaman bull run Bursa Malaysia. Ya, masa tu ramai lah remaja-remaja yang boleh buat duit lah masa tu. Kalau kita ambil apa-apa counter, confirm naik. Ya, kalau dapat saham BT, confirm you akan dapat duit. That was in the 90s. Tapi sekarang masa telah berubah, keadaan ekonomi telah berubah. Keadaan ekonomi global juga kita nampak lebih volatile, tidak macam dulu. Dan appetite, selera pelaburan tu telah berubah juga. Dan MITI menjadi terpanggil untuk membuat aktiviti seperti inilah, yeah, untuk mendidik masyarakat secara amnya, masyarakat Bumi Putra secara khususnya, untuk lebih mendapat
ilmu-ilmu tentang pelaburan. Reason dia kerana seperti Tuan Haji telah mention tadi, ratusan penglibatan Bumi Putera dalam pasaran satu amat amat rendah, masih rendah. Ini kerja kita orang lah. Selain pada IPO, Tuan Moderator, BT kita tak buat IPO je. Sebab mana-mana syarikat yang nak disenaraikan di pasaran saham ni, ada syarat dia, dia kena mengakhirkan 12.5% daripada saham yang diperbesarkan tu kepada Bumi Putera. Yang ini selepas tahun 2009. Sebelum tahun 2009, syaratnya ialah 30%. Jadi daripada 30%, kerajaan telah menetapkan untuk lebih meliberalkan market kita, pasaran kita, dan telah menurunkan kepada 12.5%. Jadi inilah 12.5% lah yang kami kena agihkan kepada Bumi Putera. Selain daripada itu, penempatan persendirian untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, syarikat-syarikat yang telah disenaraikan di pasaran ACE sebenarnya, ACE market ni. Ada syarikat dalam ACE market ni, dia tak comply lagi dengan Bumi Putera requirement. Dia dah masuk dalam, dia tak mandatory dalam market tu. Tapi dia kena agihkan 12.5% juga ada dua syarat. Syarat pertama, setelah one year of the profit track record, dia ada profit track record 5 tahun. Yang kedua, dia telah 5 tahun berada dalam market. Jadi bila datang, kerajaan ini berlaku, pihak penasihat akan datang ke MIT untuk memohon MIT mengalihkan saham-saham tersebut. Yang ini dinamakan penempatan persendirian, which is bahasa putihnya the private placement. Dan section kami juga membuat Bumi Putera Control Public Listed Companies, PCPLC, memberi penarapan kepada syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia sebagai syarikat Bumi Putera. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, berapa syarikat Bumi Putera di Bursa Malaysia ni? 600 lebih is the syarikat compliance, 900 lebih is the senarai syarikat. Berapa agak-agak di Bumi Putera? Kalau ikut teraju, there's around 120, less than 150 lah. 150 syarikat yang bukan syarikat keras yang diberi penarapan sebagai mitra oleh kerajaan. Kalau MITI, kita memberi penarapan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Total kita ada less than 20, kurang pada 20 syarikat yang diterap oleh MITI adalah mitra di Bursa Malaysia. Jadi ya, the numbers reflect. Dan saya bukannya nak mengatakan baik atau buruk, cuma nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan betapa jauhnya lagi perjalanan Bumi Putera ni. Ya, dan betapa beratnya kerja saya dan juga kawan-kawan saya di UT, ya, untuk lebih menyedarkan masyarakat betapa pentingnya masyarakat Bumi Putera untuk terlibat dalam pasaran saham. Okey, next. Seperti yang saya cerita tadi, 12.5%, 12.5% ni hanya the effective percentage. Kalau ikut premium tu, 50% of the 25% of the public spread, ya? 50% daripada 25% daripada timbalan awam dan dialihkan kepada Bumi Putera. Jadi effectively is 12.5%. Siapa pelaku-pelaku Bumi Putera ni? Untuk MITI, saham MITI, kita sebenarnya mendapat ada polisi supaya mengalihkan dulu kepada the tiers, institusi amanah keutamaan, which is PNB, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Tabung Haji. Yang ini telah ditetapkan oleh Kabinet pada tahun 1983. Ya, individu yang berpendapatan tinggi selaras dengan jadual 6 dan 7 CMSA 2007. Kalau dah kita ni ramai ke tuan je yang berpendapatan tinggi, kalau tak ramai macam mana kita nak bagi bawah jadual 6 dan 7 ni? Tapi Datuk Zah Sidin pun sebenarnya RM50,000 dan bagi super capital player ni kalau bagi sebulan is less than RM5,000. So untuk cap, untuk duduk di rumah pun RM5,000 adalah satu jumlah yang mencabar.
Untuk one-on-one, kita ada database. BT sekarang ini mempunyai dalam lebih kurang 15,000 orang pelabur-pelabur BT yang telah daftar. Kita ada wujudkan sistem online. Kalau mana-mana yang tuan-tuan dan puan kat sini yang belum daftar, kita ada buka kaunter untuk pendaftaran. Dan juga in future, kalau BT ada buat offering, tuan-tuan boleh subscribe melalui supporter kami. Mana yang belum mendaftar tu, saya galakkan dan berikan untuk mendaftar. Seperti yang saya cakap tadi, syarikat pemilikan tunggal, Sembilan Berhad, 140 bumi, koperasi atau yayasan yang boleh ahli, 6,400 bumi buka. Melalui kajian yang dibuat oleh Teraju, pegangan komuniti semasa Bumi Putra di pasaran bursa Malaysia adalah sebanyak 4% sahaja. 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 Itulah kehakikatnya tuan-tuan. This is the number. Jadi, macam mana ni? Perjalanan kita macam saya cakap tadi masih jauh. Okay, next. Adakah pengalihan sampah Bumi Putra ini signifikan kepada Bumi Putra? Saya rasa ya, kerana ini adalah polisi kerajaan yang kita harus support. Dan ada soalan-soalan juga, kalau dia dapat saham ini tapi saham tu naik, lepas tu dia jual, soalnya kita tidak dapat kontrol lah. Kita dapat kontrol because it's a market driven, tetapi kita mendalamkan supaya Bumi Putra melibatkan diri dalam syarikat tersebut, iaitu dengan memegang saham tersebut lebih lama. Kalau lama tu definisi ni lebih 6 bulan lebih lama, dan juga terlibat dalam company, maksudnya you pergi dekat dalam masuk dalam AGM, annual general meeting itu, you ada voting rights, itu yang dimaksudkan terlibat. Dan juga you earn dividend from the company itself. Okay, next. Ini antara kenapa kami buat outreach, bukan sahaja di Kuala Lumpur, di tempat-tempat lain juga. Lepas ini, malam ini kami akan bertolak pula ke Kelantan, Kota Baru, untuk berjumpa dengan kawan-kawan kita di Kelantan dan juga bercerita tentang dengan subscribe to apa Bumi Putra punya chef. Untuk didik orang awam Bumi Putra tentang besaran seperti ini, untuk meningkatkan kehidupan putra di bursa Malaysia. Saham online.bt.gov.my, ini yang saya cerita tadi. Kalau tuan-tuan boleh apa, just masuk ke kita punya portal dan boleh register secara online. Mungkin tuan-tuan juga boleh follow BT di Facebook, Twitter, Instagram dan terima kasih lagi tuan-tuan. Sebab saya nampak dan saya walaupun duduk sibuk tengok tanya soalan jawabkan ataupun ada soalan-soalan yang tengah menderu masuk ni, sambil-sambil saya duduk tangan saya ni macam kalau boleh ada soal ni moderator tolong jawab dia. Ada juga yang sempat khusyuk sebagaimana yang saya bersaksia tadi, tidurlah dalam majlis ilmu tentang jadi tuan-tuan dan puan sekarang ni tolong tengok rakan sebelah. Okay, cuik dia, anda sedar atau tidak? Cuik dengan sedar, anda sedar atau tidak? Okay, terima kasih jika anda masih sedar. Terima kasih kepada Yang Mulia Raja Nizam, dan insyaAllah kita akan PM tepi lepas ni apa yang IPO yang baru-baru keluar ingat nama saya Ahmad Husni. Okay. Baik, tadi menarik, ada soalan apa orang nak tahu, macam mana nak tahu the latest IPO. Tadi Yang Mulia Raja Nizam dah bagi tahu dah pun, boleh tengok dalam database BT, boleh layari laman web BT, dan kalau ada masalah di dekat luar ada counter ni, boleh jumpa pegawai-pegawai yang sentiasa menanti anda dengan senyum dan silaturahim. Tuan-tuan, okey itu. Dan 20 syarikat Bumi Putra. How surprising. Kan? 20. Jadi saya yakin tuan-tuan selepas ini akan keluar dari dewan ini, buka syarikat, daftar masuk case market, dan akhirnya kawan yang sebelah tu buka lagi satu syarikat. Engkau beli saham aku beli saham kau, saham kita akan merugosu. Dia akan naik. Dia jadi macam tu lah. Kita mempunyai satu masa depan perjuangan yang sangat besar dan berat di bahu kita. Sebenarnya apa yang kita
tunggu dan apa yang melemahkan kita sebenarnya. Itu persoalan. Dan bagaimana perkara ini sudahlah disediakan macam-macam cara dan kaedah, hanya tinggal kita membuat pilihan sahaja. Dan saya nak teruskan pusingan kita yang kedua ni kepada yang berbahagia Datuk. Yang ni soalan ni memang banyak mendemu dalam kita punya WhatsApp yang online tadi lah. Ada orang berbicara tentang halal dan haram pelaburan. Orang tanya ASB lah, orang tanya macam-macam lah. Dan ada pula yang macam ni lah, dia belajar syariah Ustaz. Maknanya Datuk sendiri ada mengarang buku Syariah Main, Minda Syariah. Okey, Minda Syariah ni memang satu buku yang saya kira tuan perlu beli. Dan ada juga buku yang Datuk tulis, saya ada 25 jam sehari. Macam mana tu Datuk? 25 jam. Tuhan bagi 24 je, Datuk buat 25. Itu tuan-tuan kena belajar. Ya, macam mana? Bagaimana memaksimalkan manifestasi masa untuk kita. Kemudian ada orang, dia dah, orang hari ni dah banyak belajar. Lalu dia kata, Ustaz, saya pernah terima soalan ni kan, tak ada asli pun pernah terima. Kita nak beli, kenapa sahab padini misalnya patuh syariah? Apakah kriteria kematuhan syariah diberikan kepada padini? Soalan macam tu dia tanya. Sebab macam tu dia tulis, intonasinya begitu. Sedangkan bila kita masuk padini, pakaiannya langsung tidak patuh syariah. Saya jawab, memanglah. Apakah orang Islam tidak boleh berbelanja di padini? Boleh tuan, kalau orang lelaki beli seluar padini, seluar ni seluar singkat, pakailah ke rumah tuan. Sudah keluar cakap perak tuan. Ya orang perempuan pun sama juga, bukan disuruh pakai di luar depan suami le. Maka padini, itu cerita dia. Sibuk padini menjual baju, tidak patuh syariah. Bagaimanakah status syariahnya? Tanya tu, CDS account pun tak ada lagi. Sekali lagi. We back to square one kan tuan? Masalah. Dia punya tanya. Nah, semangat sikit. Dia kata pakaian tu not so muslimah type. Wow. Masya Allah. Dalam pada duk risau-risau tu Datuk, dia tiba lagi. Ada scam. Scam dia masuk pula. Ada binary. Sahabat saya Tuan Haji Khairul ada menceritakan pengalaman. Dia duduk dengan 11 orang pemuda. Dia duduk main game. Game apa dia main tak tahulah. Game global zakat pun. Tiba-tiba ada nah, masa tu dia kat Kelantan. Bang, dia buat kata main game kau. Haji Khairul pun dia haji kan, takkan tengok online game. Aku haji main game. Okay. Tak ada. Tengok berita terkini. Nah. Dia kata, "Bang, daripada main game, baik tengok ni, tengok." Dia buka dia punya account binary tuan-tuan. Binary ni dah. Tengok saya buat peti dalam mana. Ha, peti masuk. Nampak? Betul. Daripada main game, saya buat peti. Nampak? Tahan ni. Ha, kena lah. Buka subtitle satu atau dua lain kali ya, kan? Dalam risau-risau tu, ramai yang terlibat dengan scam, binary dan macam-macam lagi jenis-jenis menjana kekayaan zaman moden ni. Dan hari ini kita berbincang mengenai Bitcoin. Yang ni soalan paling banyak sekali. Bitcoin, cryptocurrency, dinar coin, DXC dan sebagainya. Boleh ke masuk dengan ASP? SSP ni halal ke haram ke, halam ke, antara dua-dua ke, dua alam ke, macam mana? Kami risau. Nah, jadi atas kerisauan itu kita minta pencerahan yang berbahagia Datuk Fala 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 Fala. Terima kasih yang bahagia Ustaz Husni di atas pencerahan yang sudah menjawab banyak soalan sebenarnya. Sudah memberikan input-input minda syariah bahawa kita bukan dikerapkan oleh emosi. Musuh utama kita adalah emosi. Kalau emosi tak dapat dikawal atau bahasa yang hawa nafsu tak dapat dikawal, jadi ilmu kita tu akan hilang. Saya bersetuju dengan pandangan Tuan Haji Asli dalam pelaburan ini perlukan kepada pengetahuan. Dan juga yang keduanya keberanian. Kita kena ada good knowledge and good courage.
Yang ketiga saya tak sebut, saya tak sebut tadi, good luck. Itu memang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun disebut kena risiko, kena risiko. Saya tak melabur perasaan banyak macam Tuan Haji Azri. Saya melabur dalam syarikat saya sendiri. Ada 15 syarikat di Malaysia, di Timur Tengah dan sebagainya. Bukan semuanya menjadi. Ada yang terjun junam, sampai hilang, tak jumpa batu nisan pun ada. Tapi itulah kita perlukan orang macam tu. Orang yang biasa-biasa dia melabur saham. Orang yang banyak sikit dia melabur syarikat sendiri untuk bangunkan model produk. Kita perlukan kedua-dua pihak ini. Satu pihak memberikan saham, wang pada orang yang ada idea, ada keberanian untuk melakukan bisnes. Kita nak support each other. Sebab tu saham itu satu produk yang paling efisien untuk membantu orang yang ada idea ke depan. Steve Jobs, Mark, Facebook semuanya perlukan modal awal. Sebab tu saham satu perkara yang cukup paling efektif, cost efektif di Malaysia, di bursa terkawal. Kita kos rendah sebab kita mendapat perlindungan, corporate protection, ada due diligence. Kalau kita nak invest sendiri satu syarikat, kos due diligence untuk satu syarikat paling kurang RM1 juta untuk pastikan hutangnya berapa, pengarah macam mana, etika. Tapi bursa dengan lembaga pengarah, dengan syarikat undang-undang, dia kurangkan kos due diligence. Kita hanya melabur dengan ilmu dan mengambil peluang, risiko dan juga good luck at the end of the day. Ini berbalik kepada persoalan yang bagi Ustaz Husni tadi. Isu syarah ini isu yang memerlukan kefahaman yang jitu, yang solid, yang tidak ada the second way about it. Either halal ataupun haram, kena jelas. Dan saya sebagai pengurusi perisak syarah di Saja Security yang melihat segala bentuk saham di Malaysia dan juga di bank negara dan bentuk produk kewangan, dan juga saya berada di peringkat antarabangsa di Dow Jones Islamic Market Index di New York dari segi syarikat yang berlisted ataupun berada di pasaran Dow Jones, dan juga di Standard & Poor's S&P yang terbat juga di New York telah ada merger, tapi masih ada dua indeks berbeza. Saya melihat sekarang perkembangan pada ininya, ada isu Sony dulu satu ketika kan, ada dua pandangan ulama. Sony itu apa? Dia equipment ke ataupun music industry? Kita buat kajian-kajian pada satu ketika, bukan selalu all the time, dia punya income daripada music industry MP3 zaman dulu kalau masih ingat. Income dia lebih banyak daripada income dia jual kamera equipment. Dan sebab itu dia tidak halal sebab industri muzik mengatasi industri penjualan equipment. General Motor yang keluarkan motor di Amerika Syarikat kata Ford dan Texas Trust sebagainya, income dia tu kita rasa halal sebab dia keluarkan kereta. Dia cek-cek, no, dia ada financing kepada pembeli untuk mendapatkan pembiayaan beli kereta dia orang. Macam Toyota Capital kat Malaysia. Jadi perlukan kajian. Tidak boleh sebarang orang menggunakan hukum halal dengan haram. Saya dah ringkaskan bahawa ini isu melibatkan pendetilan data. Kalau data kita kosong, jangan cakap banyak. Kita respect orang yang ada data, respect orang yang ada ilmu, respect orang yang tanggungjawab untuk memastikan halal dengan haram. Itu satu perkara yang penting. Bitcoin, cryptocurrency, digital currency sebagainya, satu perkara yang baru. Kalau kita tolak pun dia akan datang. Sebab hari ini orang sudah masuk era untuk kurangkan kos, kurangkan regulation dalam bahasa lain. Tidak ada lagi campur tangan orang tertentu atau negara tertentu, kerajaan tertentu. Dia cross the border macam e-commerce. Tidak ada lagi custom kita nak cari GST pun susah sometimes kalau e-commerce. Itu bidang baru yang semakin popular. Tentang Bitcoin ini, saya ada pandangan sendiri, mungkin berbeza dengan pandangan yang kita selalu rujuk dan refer. Saya di syarikat saya di Dubai telah di approach oleh seorang pelabur besar di Saudi untuk melabur bukan Bitcoin, syarikat yang mulakan Bitcoin. Labur ke atas bukannya ke bawah, upstream bukan downstream. Jadi saya mengatakan, saya buat kajian selama 2-3 bulan, kami, saya dengan kawan-kawan rakan-rakan ulama Timur Tengah daripada Saudi, daripada Bahrain dengan Qatar mengatakan boleh. Bitcoin ada satu mata wang yang sah diperlakukan di kalangan mereka yang menerima kualiti mata wang tersebut.
Adapun hukum syarak di Malaysia di Pihak Negara, kita kena tunggu jawapan daripada pihak JAKIM dan juga pihak Pihak Negara sama ada mereka akan menjadikan Bitcoin mata wang yang sah diperdagangkan dari segi legal tender. Legal tender belum ada. Tapi dari segi penjualan hari ini, orang sudah melakukan currency berbagai-bagai di Indonesia. Top up kita punya handphone ini sebagai mata wang. Saya pergi beli barang, saya ada RM100 top up ataupun unit, saya boleh tick dan dia akan cut RM20 beli roti misalnya. Itu mata wang, bukan kerajaan, itu mata wang masyarakat. Jadi ini satu perkara yang akan berlaku, akan terus berlaku dan kita kena bersedia. Yang menjadi masalah di syariah, kita pastikan kita mengambil Bitcoin mata wang, hukumnya hukum mata wang, kena spot, kena perniagaan secara lani, secara yadan biyadin dalam bahasa hadisnya, iaitu tangan dengan tangan. Tidak boleh kita deferkan, tidak boleh spekulasi dan tidak boleh ada penalty. Banyak orang dengan Bitcoin yang meningkat hari ini sudah 2,000 ya hari ini, 3,000. 3,000 satu unit, orang tak mampu dikeluarkan satu alat binary sebagainya. Kita labur dalam produk ini macam majid, kita bukan labur dalam aset yang sebenar, aset yang cermin sahaja, sebagai cermin mirror kepada produk sebenar, itu haram hukumnya. Uang kita tak dilaburkan dalam aset pendasar yang sebenar, dia pergi aset buatan, jadi-jadian yang tak sepatutnya syarat compliant. Hukumnya kena jelas, transparansi jelas. Satu lagi hukum syariah yang paling tinggi, yang paling hebat pada saya, orang barat pun kagum dengan syariah ini, iaitu hukum traceability. Kita kena cari akar ubi sampai ke hujung. Kalau kita stuck, kita terlekat, itu bukan halal. Ada benda yang tak kena. Kena ada kemampuan traceability. Sukuk ke, saham ke, kita kaji sampai dia guna RM1 yang melabur kat mana. Itu syariah. Dan itulah pentingnya dalam kita mengkaji ulama-ulama ke, ustaz-ustaz ke, imam-imam ke, pelabur biasa. Kita simpan kepala kita keterusan, transparansi dan juga traceability, kebolehan mencari akar umbi di mana wang kita dilaporkan dan pulangan kita bagaimana. Itu yang penting. Kalau ada itu, insyaAllah kita yakin itu satu perkara yang perlu dilakukan. Kalau tak yakin, tanya orang yang tahu. Bukan tanya orang yang separuh tahu ataupun orang yang mengaku tahu dalam masyarakat. Mereka akan mengeluarkan foto yang macam-macam. Saya pun dah letih dah. Macam letih sangat dengan isu di Malaysia ni. Bab syariah semua nak bercakap. Bab syariah semua nak bercakap. Bab doktor, doktor bercakap. Undang-undang, lawyer bercakap. Bab syariah, free for all. Syukran. Terima kasih. Datuk tepak tu sebenarnya. Tapi tak terasa kita ni. Jadi sebenarnya, yalah, orang tanya juga Dato' yang macam mana nak cari syariah counter dalam dekat Dow Jones Islamic dan sebagainya. Kita ada satu rating namanya idea rating Dato' kan? Yeah. Dan yang boleh tanya, bukan main ni nak beli saham Facebook kan? Nak beli saham apa-apa tu, Sony, nak beli saham macam-macam. Akaun CDS Malaysia tak buka lagi. Maknanya tak beli akaun lagi. Jadi tanya tu dah jauh dah. Start je dulu. Baik, dalam satu adegan dalam filem Deepwater Horizon, pada waktu itu berlakunya satu perdebatan dalam vessel tu ataupun dalam tangkapan minyak tu. Mereka berdebat sama ada perlu teruskan menggali atau tidak. Lalu pelakon pada ketika itu, Mark Wahlberg, dia bagi tahu dekat orang yang membuat keputusan yang silap sehingga mengorbankan hampir 11 orang nyawa dan kira pelantar minyak itu terbakar. Deepwater Horizon adalah satu pelantar minyak yang terbesar di US dan menyebabkan kejatuhan ekonomi US pada ketika itu. Tuan-tuan boleh google lah, senang ya. Okay. So, kata-kata dia menarik perhatian saya. Bila dia nasihat mamat tu, dia nasihat mamat tu tanya dia. Dia nasihat, waktu tu dia kata, dia cerita, saya suka memancing je waktu lapang. Dan cara kami memancing adalah kami masukkan tangan dalam lubang ikan dan kami tarik ikan tu keluar. Tetapi bezanya, kami tak cuba-cuba. Perkataan dia adalah, hope is not a technique. Dia kata harapan bukan teknik. Tapi teknik sebenar adalah tahu di mana lubuk ikan dan tahu macam mana kita nak tangkap. Meskipun jari dan tangan akan digigit oleh ikan, tetapi gigitan itu berbalik.
pahala kerana kita akan dapat hasilnya. Deep, tuan-tuan. Nampak tuan-tuan deep sangat, faham? Jadi tuan-tuan, nak melabur ni, nak bermain kena kenal padang. Nak melabur kena kenal rupa dan lenggok pasar dia. Jadi kalau kita tengok dunia pasaran yang telah pasaran saham ini diasaskan seawal tahun 13,000 lagi oleh pedagang Venice. Kemudian berlakunya Sens the Stock dekat Antwerp, Belgium pada tahun 1531. Kita mendengar syarikat Hindia Timur, East India Company belajar sejarah, tapi tak tahu rupanya itu satu syarikat dagang saham yang antara besar pada tahun 16,000. South Sea Company dan London Stock Exchange, LSE, New York Stock Exchange dan banyak lagi, sehinggalah keluar nama-nama terkini Nasdaq, Dow Jones dan tak lain dekat negara kita, FBI KLCI. Semua ni adalah merupakan pasaran. Maka kita nak tahu apakah potensi pasaran yang terbentang di hadapan kita, dan kita nak tahu apakah yang sesuai dalam keadaan sekarang, dalam keadaan market pada tahun depan orang jangkakan berlaku keributan dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan? Bersilakan yang bagi bagi. Saya tak lagi dengan Ustaz Bukul Pusat Kongsi tentang wujud pasaran di Venice. Yeah. No wonder slide saya ni, gambar saya ni, saya pergi Venice baru ni, dan pasaran saham di Venice dia panggil borsa. Okey, kan saya dah membuktikan saya di Venice. Nampak sangat dia orang beritahu nama tu borsa. Nama borsa. Pasaran saham di Venice waktu itu saya cerita 1,900 tahun. Dan saya cerita juga, saya cerita saham cuma kita balik ke Bangka Dalam, kita ada Bursa Malaysia. Dan Bursa Malaysia, saya pun tak nak pergi Bursa Malaysia. Kita ada pasaran serantau yang kita boleh terlibat. Tentu membuat pasaran saham di luar saya sangat-sangat besar. Di Malaysia sahaja, okay, untuk di Malaysia sahaja, transaksi saham harian sekitar 2-3 bilion satu hari, tak termasuk pasaran saham di London, di Nasdaq, di Singapura, di Shanghai, di Jepun. Dan yang menarik tuan-tuan, apabila anda buka akaun nanti, anda juga boleh terlibat seluruh pasaran saham yang ada di pasar. Biasanya apa yang Musa buat hari ini untuk menggalakkan pelaburan berlaku, boleh labur di Bursa, bukan kali ini boleh labur di Bursa Malaysia, dan anda boleh labur di Amerika Syarikat, pasaran di Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, contoh saham Nasdaq, saham Facebook, saham Apple, alright, saham Malaysia banyaklah. Jadi maksudnya peluang tu ada. Dan hari ini kalau kita nak cerita about market, about pasaran ni, kita baru nak bercerita nak buka akaun nak beli saham tu kan. Jack Ma, Alibaba, dan saham Jack Ma diapungkan di Amerika Syarikat. Kita juga boleh sebagai pada Jack Ma. Jack Ma buat duit 11/11/2017. Hasil kutipan pada 11/11 sempena sales yang dibuat oleh Alibaba.com mencecah $25 billion dalam tempoh satu hari. Dan sales average minit kedua pada hari pelancaran Alibaba.com, sales yang dibuat mencecah $1 billion dalam tempoh 2 minit. Dan yang mengejutkan saya, Lazada.com.my Indonesia, jualan mencecah RM100 juta dalam tempoh 1 hari pada 11/11/2017. Bermaksud orang kau bercerita kata juta berbilion ringgit, kita kat Malaysia ekosistem itu bukan tak menunjukkan pasaran itu luas. Pasaran sangat luas untuk kita rebut, cuma kita perlu lengkapkan dengan ilmu dan insyaAllah rebutlah. Rezeki itu sangat besar. Di Malaysia 900 syarikat, di luar negara beratus beribu syarikat yang ada. Jadi inilah masa yang kita terlibat. Naik turun ada pelaburan. Sebab itu pentingnya untuk kita tahu bila kita nak beli, bila kita nak jual. InsyaAllah itu sesi kita nanti, saya akan kongsikan. Cuma nak conclusion hari ini adalah rebutlah peluang yang ada di pasaran di Malaysia, di Bursa Malaysia maupun di seluruh dunia. Dan dari segi kepada syariah yang saya selesa di Malaysia, kerana kita ada panel syariah, majlis panel syariah seorang yang seperti Malaysia. Dan untuk luar negara, kita juga boleh menggunakan edisi agility.com dalam mana mereka mengkaji saham-saham yang patuh syariah. Jadi dari situ, kesyariahan itu tak perlu nak pening, cuma kita kena tinggal dan rebut peluang yang lebih besar. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada yang berbagi Tuan Haji. Dan saya kira soalan-soalan itu tadi, banyak soalan sebenarnya yang nak tanya petani, apa nama nak tanya, bankrupt boleh ke nak trade kalau dia bankrupt, dan pernah ke ada orang trade sampai bankrupt?
Jadi ceritanya macam-macam lah. Dan apa boleh ke hukum margin trading dan sebagainya, margin financing, dan kita nak buat margin dalam trading. Banyak apa FA dengan TA. Soalan ni tuan-tuan, soalan tuan-tuan memang hebat. Sebab Haji baru nak cerita tentang orang. Jadi kalau dah cerita sekarang, balik dah pula lepas tengah hari ni. Jadi petang ni insyaAllah tuan-tuan terus bersama dengan kami. Bersama tu tidak tuan-tuan. Alhamdulillah, nampak gayanya masih lagi ramai yang sedar. Dan saya nak teruskan kepada Yang Mulia Raja Nizam kita. Soalan saya yang terakhir ini ataupun soalan saya yang seterusnya ni, saya sendiri nak bagi tahu pun saya sendiri terlihat tidak sebenarnya. Dalam itu punya website tu dia ada cerita pasal 4th Industrial Revolution yang akhirnya melahirkan, tidak langsung mewujudkan Industry 4.0, yang mana akhirnya dikenali sebagai perkara ini sebagai smart factory ataupun smart manufacturing, yang menawarkan sistem fizikal cyber sebagai ejen mengawal segala perjalanan industri sebenar. Maknanya ada mesin ataupun robot yang kawal real time physical industrial and factory progress. Kita dikawal secara tak langsung oleh mesin. Dan hari ini ada breakthrough nak lahirkan artificial intelligence untuk robot meniru gaya investor invest dalam saham. Contoh tuan-tuan boleh beli robot Warren Buffett letak kat rumah. Kita cakap Warren, beli saham. Dan dah ditranslatekan kepada bahasa Melayu. Kau lah kalau kata Warren mau beli lah ni tu kok. Contoh. Kalau hak kata apa? Warren, aku beli. Kan? Ada juga, mana tahu kan, orang minat Tuan Haji, beli robot sepucuk muka Tuan Haji. Jangan buat apa-apa tuan-tuan. So beli saham tu. Jadi ceritanya dah nak menjangkau ke situ. Kita ada big data analysis, kita ada autonomous robots, kita ada cloud computing. Jadi macam mana kita nak menghadapi perkara ini, dan bagaimana teknologi ini sebenarnya boleh, sebenarnya apa peluang kita dan bagaimana kita boleh memanfaatkan. Silakan Yang Mulia, berjalan sama. Bila bercerita tentang industri 4.0 ni, the disruptive technology, sebenarnya bukanlah benda yang baru kan, tapi mungkin di negara kita ni is a trend lah, industri 4.0. Kalau kita tengok di negara-negara Eropah, contoh macam Germany, sebab saya pernah belajar di Germany tu, Siemens telah bercerita tentang this industri 4.0 few years back, 2005, 2008, telah cerita benda yang jauh ke depan, tentang 20 tahun ke depan. Di mana kita sekarang ni, sebenarnya kalau berdasarkan kepada kajian Akademi Sains Negara, kita Malaysia ni is somewhere between industry 2.5 towards 3, not even 3. Yeah? Jadi sekali lagi, perjalanan kita masih jauh. Dan saya sebenarnya tak boleh nak komen banyak on industry 4.0 ni, because dia related to kita punya TN50, Transformasi Nasional 50. Tahun 2020 kita nak jadi sebagai satu smart community. Smart community ni macam saya lah, saya memang smart. Maksud saya, during that time kita boleh control rumah kita melalui handphone. Yeah. Kita boleh bekerja without office, virtual. Yeah. Dan akan ada banyak trend trend-trend yang baru dan yang akan mengubah cara hidup kita. Ingin saya nak tekankan di sini, inilah sebenarnya peluang untuk pelaku-pelaku kita melihat teknologi stocks. Ya. Sebab bila industri 4.0 ni akan wujud banyak SME dan juga syarikat-syarikat yang akan melabur dalam teknologi. Jadi itulah masanya untuk kita melihat peluang, ada ruang dan peluang untuk kita melabur dalam syarikat-syarikat seperti ini. Contoh,
Grab car. Mungkin ada yang datang ke sini naik Grab, ya? Grab. E-hailing company. A car e-hailing company without a car. Yes. Yeah? Idea Grab ni is a Malaysian. Orang Malaysia sebenarnya yang cerita Grab ni. Tapi masyarakat Malaysia masa itu, the financial institution ketika itu, few years back, dia tak nampak lagi the idea. Yeah? Pergi ke bank ni, pergi ke SMT yang support lah, SMT Corp support this idea. Tapi the financial institution, pergi ke bank ni tak dapat, dia tak boleh nak bayangkan syarikat yang mengendalikan sewaan kereta tanpa ada kereta. Yeah? Jadi kita lose the market to Singapore. So it's a sad story to us lah. Kerana kita masih belum ke tahap memikirkan 30-50 tahun ke hadapan. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, kalau pada kita nak relate dengan pelaporan saham ni, satu, akan ada banyak syarikat-syarikat diwujudkan yang ke arah industri 4.0, smart manufacturing, everything is smart. Dan kita kena ambil peluang ini, rebut peluang ini untuk melabur dalam syarikat-syarikat tersebut. Mungkin Tuan Haji pertama ini akan tunjuk syarikat-syarikat teknologi yang boleh buat duit lah, ya? Yang bekerja dengan cara-cara yang betul. Jadi ingat setakat dulu yang boleh kan? Okay. Terima kasih kepada Yang Mulia Raja Nizam atas pencerahan dan perkongsian yang sama-sama dikongsikan kepada kita pada pagi dan pada tengah hari ini. Sebenarnya kita dah pada pagi tadi dah sampai ke tengah hari, dan insyaAllah kita saya bacakan juga beberapa soalan yang saya kira mungkinlah kita kata signifikan. Kebanyakan soalannya serupa yang risau tentang Bitcoin. Mungkin kita Dato' terangkan sikit mengenai hukum margin financing dalam, contohnya ada bank nak bagi kita pinjaman, misalnya kita bermain ataupun kita menabur secara margin, apakah hukumnya dan perkara-perkara yang terkait dengan hukum-hukum yang asas dalam pelaburan saham. Dan mungkin nanti Haji boleh terangkan sedikit bagaimana keadaan-keadaan pada hari ini, apa yang sesuai untuk dilakukan oleh pihak kita, dan mungkin conclude sekali ini semua sekali dengan conclusion lah. Conclusion mungkin daripada Raja Nizam sendiri, apakah bagaimana kita narikkan tentang ekonomi prediction yang akan berlaku pada tahun depan dan sebagainya. Saya persilakan Asian Agri Panel untuk respon. Silakan Datuk. Terima kasih dalam sesi soal jawab dan pengundang ini. Saya ada satu berita baik, iaitu the latest report of our GDP untuk second quarter melepasi expectation semua pihak. Kita menjangka 5.7 GDP, tapi dua hari lepas atau semalam kita punya official GDP adalah 6.3%. Satu perkara yang cukup baik untuk bursa, mungkin untuk kita maju ke hadapan. Itu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan margin. Margin perkataan yang terlalu kerap digunakan tanpa mengetahui konteksnya. Ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Dalam currency, kita melakukan margin, kita hanya sekadar 10% sahaja atau 20%, dan kita dengan papak berdasarkan harga naik atau turun, itu tak dibenarkan. Sebab mata wang adalah barang riba, barang ribawi, yang mana kita perlukan ada 100% exposure, bukan 10%, 20%, even 99.9 pun masih haram lagi. Mesti ada wang kita ada, kita beli, bertukar harga dengan rupiah, dengan baht, dengan US dollar, sebagainya, boleh. Dan ulama membenarkan boleh jual beli mata wang dengan syarat ada 100% dipanggil coverage ataupun exposure. Tidak boleh ada sebarang unsur yang tidak ada ini kesamaan dari segi nilainya. Jadi dalam margin untuk forex, walaupun dapat canggih, hebat untuk macam-macam, percayalah itu haram dan itu riba. Riba bukan bunga, riba bukan faedah. Riba adalah hukum Al-Quran, hukumnya dosa-dosa besar.
yang sama dengan dosa besar yang lain. Bukan ringan-ringan tuan-tuan dan puan-puan. Majin untuk karansi hukum haram yang tidak ada khilaf sama sekali. Adapun majin dalam saham, unit trust atau kita nak beli benda-benda lain, dibenarkan dengan syarat majin itu majin yang patuh syariah. Ada bank-bank bagi kita majin, kita boleh dapatkan pinjaman, kita ada akaun CDF broker. Kalau duit ditolak daripada wang akaun kita, tak ada duit, kita ada dipanggil margin dulu. Kemudian satu lagi namanya line facility. Ada tiga dalam bursa, iaitu cash atau margin ataupun line facility. Kalau line facility itu pun boleh juga dari segi saham, tapi tidak melibatkan emas dengan mata wang. Jadi kita keluarkan barang ribawi. Emas dengan mata wang ada barang ribawi. Disebutlah hadis Nabi, az-zahabu bi-zahabi wal-fiddati bi-fiddati dan sebagainya, iaitu emas dengan emas, perak dengan perak, hukumnya ketat sikit. Tapi kalau saham, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli unit trust, boleh ada margin financing, provided that margin financing syarat compliant, ada cop daripada bank-bank yang ada di Malaysia pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan sikit perjalanan tersebut, dengan ilmu tersebut, timbang diri kita dekat mana. Kalau tak boleh dapatkan margin financing, kawan kita lemah, jangan buat margin financing. Tunggu dulu, sabar dulu, kumpul duit sikit, labur sikit-sikit. Labur sama ada direct ataupun unit trust. Permulaannya unit trust dalam RM10, RM100, build up. Dan kita insyaAllah akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk maju ke hadapan. Conclusionnya untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan masa kita untuk melihat masa depan yang panjang untuk generasi kita. Bukan untuk kita, untuk generasi yang akan datang. Di mana kita letak dulu kita, Islam kita, kekuatan ekonomi kita, sosial kita, segala-galanya dalam menjadikan agenda Islam itu agenda yang boleh pertahankan sampai bila-bila. Dan tunggak yang paling kuat adalah kekuatan ekonomi, kekuatan kekayaan. Tanpa ada kekuatan ekonomi, cakaplah macam mana sekalipun, tidak ada jambatan, tidak ada hospital, tidak ada beasiswa, tidak ada projek-projek masyarakat, dan kita akan menjadi orang yang dipandang rendah sebab dia tidak ada faktor kekayaan. Terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada Datuk. Sangat menginspirasikan bagaimana kita melihat bukan hanya untuk kita tetapi untuk masa depan anak cucu kita. Untuk masa depan kita, seumpama orang dahululah, untuk nenek kita dulu, dia tanam berian, padahal dia kencing manis, tak boleh makan pun berian. Bukan untuk dia, tapi untuk orang yang selepasnya. Inilah yang disebut, orang tanya, bagaimana mahu hidup, macam mana nak hidup lama, macam mana nak hidup lama, macam mana nak kekal hidup dalam dunia ni, macam mana nak jadi immortal, kita akan mati. Tapi dengan harta, bagaimana kita melabur, bagaimana kita membelanjakan pada jalan-jalan tertentu, harta itulah yang akan menyebabkan immortality kita. Dengan harta kita kekal hidup kita, insyaAllah. Dan kita akan teruskan dengan apa nama tu yang berbahagia Tuan Haji. Macam tadi yang saya tanya, adalah macam mana kaedah orang-orang yang mungkin orang bankruptcy ni dia nak melabur tapi dia dah tak boleh nak gunakan wangnya sendiri, dan apakah nasihat-nasihat yang mungkin boleh di-wrap up dalam kesimpulan ni supaya kita mengawal dia dan mitigate keuangan kita supaya kita tidak melabur, kita tidak melebur dalam rangka kita melabur. Silakan Tuan Haji. Sebenarnya isu simpanan dan isu kredit, jadi berbalik kepada isu kemudian atau tidak, sebenarnya akhirnya berbalik kepada apa uang kita, apa uang yang lebih kita. Karena melabur ini kita perlu kemahalihan, dia bukan uang sesuanya, uang kecemasan, uang nak kahwin, uang itu tidak kena apa tidak. Sebab kita tidak kita melabur ini sedang dengan risiko. Jadi soalan di sini, kenapa kita belajar ilmu keuangan atau pelaburan? Persoalan di sini bukan berapa banyak uang yang kita dapat, tetapi persoalannya adalah berapa banyak uang yang kita boleh simpan dan kita laporkan. Jadi isu kalau isu bankruptcy, isu ini jadi baliklah ke pangkat dalam, perbetulkan balik keuangan kita, mulakan disiplin menyimpan dari wang lebih yang simpan tersebutlah kita gandakan melalui pelaburan. Right? Dan saya punya pesanan adalah, senang tuan-tuan, guru saya besar, hidup ini penuh dengan pilihan.
apa yang kita pilih hari ini akan menjelaskan siapa kita pada masa akan datang. Jadi akhirnya kita dalam memilih kita apa akan jadi pada masa akan datang. Kita pilih untuk berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan berjaya. Kita pilih kawan untuk orang yang miskin, kita akan miskin. Kita pilih untuk cari orang berani, kita akan berjaya. Jadi akhirnya balik pada diri kita, tengok diri kita, kita betulkan diri kita dan kita bangkit bersama berjuang dalam jihad. Yang kalau bagi saya, menggandakan wang melalui pelaburan adalah salah satu aspek ataupun jihad ekonomi khususnya untuk orang Islam. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Asri. Dan kita ada juga sebenarnya, tengah kita live FB ni, ada lagi skamers yang senang masuk dalam live FB kita ni, nak tawar lagi cryptocurrency, nak lah tawar lagi. Jadi tuan-tuan perempuan berhati-hatilah, dan kita tidak mahu ya, ni saya tenang kepada ini betul-betulnya skamers. Kita nak buat kerja serius ni, jihad ni, bukan scam. Scam menipu, satu orang tipu tu dalam neraka, bye-bye. Okay. Habis kita ya. Okay. Pesanan memang top-top yang bagi darat dah, Zuhur dah masuk. Jadi tuan-tuan perempuan yang terhormat Allah, kita nak yang berbahagia Raya Rizal, ekonomi kita ke hadapan. Jadi apa yang perlu kita antisipate dan bagaimana untuk kita bersedia dengan kesimpulan. Bersedia. Dapat saya simpulkan sini, yang paling penting ialah ilmu. Ilmu lah yang paling penting dalam pelaburan. Saya juga nak sambut konklusi daripada yang bagi Datuk tadi dan juga Tuan Haji. Untuk MITI, syarat-syarat untuk jadi mendapatkan saham MITI ialah tuan-tuan dan perempuan terpaksa serahkan penyata bank ataupun kedudukan kewangan yang terkini selama 3 bulan. Ya. Ini tadi sebab kita nak tengok duit lebihan tu untuk membeli saham. Kita tak nak duit suana, duit berapa-apa yang ada, duit RM1,000, RM2,000, tapi nak berapa juga dalam saham. Jadi, again, saya ingin tekankan bahawa yang paling penting ialah ilmu. Dan saya berharap kita akan dapat belajar banyak lah, ya, dengan Tuan Haji, dan kita dapat belajar dengan Datuk juga hari ini. Untuk MITI, kita lihat masih panjang lagi perjalanan ini, dan masih banyak lagi aktiviti outreach, sesi-sesi perkongsian ini diadakan di masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Raja Nizam, dan beri tepukan kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Tuan-tuan, jika ada pertanyaan lagi yang lebih lanjut, seumpamanya kalau nak tahu apakah minda dan juga pemikiran yang membagi Datuk Dr. Muhammad Dr. Pakar, boleh like Facebook beliau, dan beliau ada menyiarkan FB Live tentang kuliah-kuliah, talk, seminar yang beliau sampaikan, dan kita boleh dapat manfaat yang cukup banyak. Dan beliau juga ada seminar-seminar di universiti dan sebagainya, kita boleh ikuti beliau di Facebook beliau dan juga like page beliau. Dan juga Tuan Haji Muhammad Asri juga, kita ada Facebook Tuan Haji Muhammad Asri dan page Asri Afan Academy, kita boleh layani semua sekali. Dan ada beberapa pengumuman di sini. Yang pertama, kena minta up dari pengumuman tadi, surau ya. Surau lelaki dan wanita bertempat di tingkat 3. Bertempat di tingkat 3 ataupun level 3. Jadi masuk dalam tu tingkat 3 ya, naik atas senang. Tempat makan macam dia tak tahu. Tempat makan di booth koperasi di luar. Okey, tempat makan kita ada gerai-gerai yang ada di luar, boleh tuan-tuan memilih mana-mana yang berkenan dengan selera. Dan begitu juga kita ada kaunter untuk membuka CDS account, kaunter Hong Leong, dan juga kaunter Hong Leong dan juga UOB. Begitu